warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Dapur Ambu. Nah, kali ini Dapur Ambu mau bikin peyek udang ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya, ikutin terus ya videonya, tonton sampai selesai. Nah, kita langsung ke bahan-bahan ya. Siapkan tepung beras 250 gram. Lalu 3 siung bawang putih, 1 ruas kunyit dan 3 biji kemiri ya. Kemudian ini aku pakai daun jeruk 2 lembar karena nggak ada, dan buat teman-teman boleh dilebihin ya, bisa 4 lembar atau 5 lembar. Kemudian garamnya setengah sendok teh, untuk kaldunya 1 sendok teh ya, bisa diganti sama penyedap. Kemudian ini ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan untuk air secukupnya dulu ya. Nah, untuk udangnya secukup aja ya. Di sini aku sekitar 200 gram. Oke, sekarang kita tumbuk dulu ya kunyit, bawang putih dan kemiri. Kita haluskan. Nah, ini sudah halus ya. Sekarang kita campurkan ke tepung beras. Kemudian kita masukkan kaldu dan garam ya. Lalu masukkan ketumbar. Nah, selanjutnya kita iris-iris dulu daun jeruk ya. Ini nggak pakai daun jeruk juga nggak apa-apa, udah enak kok. Ini biar wangi aja. Dan kalau biar wanginya lebih wangi banget, itu bisa lebih ya, dari 4 lembar atau 5 lembar sesuai selera sih. Nah, sekarang kita tambahkan air sedikit-sedikit ya. Kemudian diaduk. Kita aduk sampai rata ya. Nah, ini nggak terlalu kental, nggak terlalu encer ya. Nah, udangnya kita taruh ke sini separuh ya.
Nah, selanjutnya kita panaskan minyak, biarkan hingga mendidih ya. Oke, karena minyaknya sudah panas, lalu kita goreng adonannya ya. Kalau udah seperti ini, jangan lupa untuk dibalik ya. Oke, kalau udah berubah warna kuning kecoklatan seperti ini artinya sudah matang ya. Jadi kita angkat dan tiriskan. Lalu sekarang kita goreng yang selanjutnya ya. Oke, ini sudah matang juga, lalu kita angkat ya. Dan ini adonannya masih ada, lalu kita goreng sampai selesai ya. Oke, ini sudah matang ya, peyek udang. Nah, seperti ini, wah mantap banget ya, super duper. Oke, sekarang mau aku coba. Enak banget ternyata, gurih. Pokoknya teman-teman wajib coba ya resepnya dari Dapur Ambu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya like, komen, lalu subscribe. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.